Welcome to my YouTube channel. Kali ini saya akan mereview sebuah tricopter, ya, mini tricopter bikinan sendiri, terbuat dari bekas-bekas drone, ya. Pada dasarnya tricopter ini hampir sama dengan drone, ya. Ini bagian B sama dengan B, paling-palingnya arah perputarannya seperti ini, sama. Yang A yang ini sama dengan yang ini. Nah, tricopter ini menggunakan baterai 600 mAh, sanggup terbang selama 15 menit. Juga menggunakan sebuah kamera FPV, ya, seperti ini, yang bisa pakai aplikasi Android. Nah, kita nyalakan dulu. Seperti ini. Saya nyalakan remote-nya. Nah, itu sudah nyala, ya, untuk kalibrasi giro seperti ini. Nah, ini kalibrasi giro, ya, biasa ini untuk speed, ini untuk flip, ya. Mesin ini menggunakan sebuah mini drone attitude hole, ya, hampir sama dengan E88 maupun E99, sama nih, ya, kepala motornya sama. Nah, tricopter ini sangat stabil untuk diterbangkan di indoor maupun di outdoor karena sudah attitude hole, jadi tangan satu pun bisa stabil, ya. Nah, nanti kita coba terbang dulu di indoor. Dan kapan-kapan kita coba terbang di outdoor, apakah terbangnya stabil atau tidak, gitu, ya. Nah, kita tes dulu beratnya. Kita timbang dulu. Sekitar 76 gram, ya. 76 gram dengan baterai 600 mAh. Nah, kita coba dulu FVP dari drone ini. Pertama, kita konekkan dulu dengan HP. Kita cari WiFi dari drone tersebut. Setelah menyambung, kita buka KYFVP. Nah, aplikasinya KYFVP. Nah, beginilah penampakannya. Ya, lumayan juga kameranya. Bisa digerakkan secara manual, ya. Ya, kamera drone mainan, ya. Lumayan lah. Nah, saatnya kita coba drone ini terbang di indoor. Ya. Oh, terbangnya enak, ya. Masih speed 1. Ya. Sangat mudah dikendalikan karena dia sudah attitude hole. Ya, drone ini sanggup terbang sekitar 15 menitan dengan baterai 600 mAh. Terbangnya sangat stabil di tempat yang tidak berangin sini. Nah, lumayan lah buat pemula, tricopter ini sangat enak dimainkan.
Nah, sekian dulu video kali ini mengenai mini trikopter. Terima kasih sudah melihat. Jangan lupa sub, like, dan komen untuk kemajuan channel ini.